Hiburan lava pijar keluar dari kubah lava sisi atas kubah lava Baradaya. Ya, Gunung Merapi, hari Sabtu 28 Mei 2022, pukul 05 lebih 10 WIB. Kita abadikan dari Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya, ada kuburan lava pijar, bisa kita lihat ya. Nah, itu kuburan lava pijar keluar dari kubah lava sisi atas kubah lava Baradaya. Ya, ada kuburan berada di kubah lava Baradaya. Kembali ada luncuran kuburan lava pijar. Ya, pagi ini hari Sabtu 28 Mei 2022. Saya mantau bareng-bareng sama Pak Agus TVC. Gimana Mas Agus? Adem Mas Agus? Dingin, Pak. Nah, ini dingin ya. Ya, biasanya sendiri. Nah, ini sudah ada temannya yang biasa mantau di sini ya. Bangun pagi, Pak Agus. Iya. Ngelilir. Ngelilir katanya. Langsung disambut tadi yang merah-merah ya. Ya, cukup indah pemandangannya hari ini. Solfatara juga keluar ya, ketiup angin ke arah timur. Inilah Merapi yang kita abadikan dari menara pandang Merapi Kaliurang ya. Hari Sabtu 28 Mei 2022 ya. Pukul 05 lebih 20 WIB. Kita bisa melihat pemandangan alam yang cukup indah sekali ya. Visual Merapi pagi ini juga cerah ya. Dan secara umum cuaca di sekitaran lereng Merapi juga cerah ya. Ya, cuaca di sekitaran lereng Merapi cerah ini. Pandangan yang sangat indah sekali dan udaranya dingin, anginnya juga semeribit ini ya.
dingin menusuk tulang. Ya, sejak semalam ini dingin ya. Yogyakarta dingin banget ini. Terutama di sekitaran lereng Merapi ya. Kalau siang panas luar biasa. Ini kalau pagi hari ini dingin, lumayan dingin. Ya, arah angin dari barat ke timur ya, dan tidak terlalu kuat ya. Sehingga asap sulfataranya seperti mandek ya, berhenti di sekitaran puncak ini. Status hingga saat ini masih siaga atau level 3 ya. Aktivitas juga masih tinggi, kegempaan juga masih ada ya. Ya, terlihat ya samar-samar kupah lava sisi tengah. Ini ada asap ya yang keluar dari kupah sisi tengah, asap sulfatara ya. Dan juga sudah terlihat ini ada guguran ya dari kupah lava baradaya. Ini sudah terlihat ada guguran ya. Ya, kembali ada guguran. Ya, terlihat ada guguran ya. Ya, ada guguran lagi. Ya, terlihat masih merah ini.